siang, saudaraku, sedulurku dimanapun berada. Hari ini Semarang cuacanya cukup panas. Setelah beberapa hari diguyur hujan, rupanya hari ini Jumat, Sabtu, Minggu banyak yang mantu. Sehingga Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menurunkan hujan di hari ini. Tapi kemarin hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, hujan yang cukup deras. Kali ini saya berada di Tato Hotel Semarang, akan memandu prosesi adat Jawa siraman calon pengantin pria. Tidak seperti siraman calon mempelai wanita, di sini lebih sederhana, karena calon mempelai pria berasal dari luar kota Semarang. Acara siraman diadakan di salah satu hotel, tepatnya di salah satu swimming pool, kolam renang yang ada di Semarang. Tradisi siraman adalah merupakan tradisi peninggalan leluhur, yaitu calon mempelai pria atau wanita satu hari sebelum acara pernikahan, sebelum akad nikah, sesuci dulu dengan menggunakan air bunga setaman. Airnya biasanya dicarikan dari 7 sumber yang terpilih, dari sendang, dari masjid-masjid, ataupun dari kali tempuran. Ya, ini adalah budaya leluhur kita yang sangat luar biasa, yang nyirami berjumlah 7 orang, kemudian bisa juga 9 atau 11. Filosofi-filosofi yang terkandung sangat bagus dan luar biasa. Mari sama-sama kita jaga budaya peninggalan leluhur kita. Siapa lagi yang akan nguri-uri selain kita sendiri? Kita tahu Nusantara mempunyai banyak warisan-warisan budaya. Mari sama-sama kita jaga supaya budaya Nusantara ini tetap lestari. Dan saya mohon doanya, semoga acara akan kami pandu siang hari ini, acara siraman calon mempelai pria, semuanya berjalan dengan lancar. Ya, rahayu, salam sukses untuk sedulur-sedulurku semuanya. Terima kasih.